Matius 1 ayat 3. Yehuda memperanakan Peres. Yehuda artinya apa? Pujian. Peres artinya apa? Terobosan. Jadi saudara, ketika saudara dan saya naikkan pujian praise ke Tuhan, maka Tuhan hadir, dia beri kita terang, dan terang itu beri kita pengertian. Pengertian ini yang membuat kita tenang. Jadi benar saudara, pujian mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita. Kalau dia hadir, dia beresin. Dia kasih terang. Dia kasih pengertian. Lalu dia berikan kita iman untuk bisa percaya. Iman yang hidup, bukan iman yang mati. Semua orang Kristen pasti punya iman. Tapi coba cek, ada iman yang mati, ada iman yang hidup, ada iman yang aktif, ada iman yang tidak aktif. Hanya iman yang aktif, hanya iman yang hidup, yang bisa menghasilkan mukjizat itu terjadi. Iman itu timbul dari apa? Pengertian. Pengertian dari mana? Dari bisikan suara firman. Firman yang diterangi. Firman yang disingkapkan. Firman yang bisa memberikan pengertian itulah. Seperti ada jaminan. Saya sedang mau beri kepada saudara tahu adalah bahwa pentingnya kobarkan api Tuhan yang ada dalam diri kita. Api ini bisa berkobar lewat apa? Praise. Mungkin ada banyak kesusahan yang saudara alami, tidak saudara ucapkan ke orang. Kesedihan saudara, tidak saudara ucapkan ke orang. Tapi ketika saudara mulai nyanyi, muji, nyembah, itu hadirat Allah turun.